Dan hutang. Hutang. Ya, Mak Menteri, sedikit sebelum lanjut, Sik nak tanya sikit berkaitan getah tadi ya. Getah. Ya, ya Mak Menteri, isu yang berada di kepada penoreh-penoreh kita, khususnya di daerah Sik ataupun daerah-daerah lain lah. Sebahagian penoreh kita, khususnya pekebun kecil, mereka lebih berminat ataupun melakukan apa ni pengeluaran getah ni dalam bentuk scrap ataupun getah buku ya. Dan sudah pastilah harga getah buku ni sangat tidak stabil dan rendah ya. Sebahagian penoreh kita ni, pekebun kita ni, mereka sudah nampak tidak berminat mengeluarkan getah susu ataupun latex ini. Padahal harga latex ini agak stabil ya, dan lebih memberi keuntungan kepada mereka. Namun atas sebab mungkin prosesnya yang agak lambat dan memerlukan bantuan-bantuan misi dan sebagainya. Jadi adakah pihak kementerian melihat perlu ada satu inisiatif baru kepada penoreh kita untuk mereka lebih berminat mengeluarkan getah latex ini atau susu ini daripada harga getah beku ini ya, untuk kita nak lihat kestabilan dari segi harga dan pendapatan mereka yang lebih terjaminlah dari segi harga itu sendiri. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya ada lagi 11 menteri dan timbalan menteri. Saya jawablah apa. Waktu yang boleh bagi jawapan tertulis? Boleh tak? Tapi boleh ya? Boleh. Okey, saya teruskan berapa lama lagi?